Selamat datang di channel Berita Luar Biasa Oktetra. Di Indonesia, berbagai contoh rumah minimalis sudah banyak ditawarkan oleh pihak developer, mulai dari rumah klasik, rumah tradisional, hingga rumah minimalis. Namun, akhir-akhir ini pihak developer perumahan di Indonesia lebih banyak menawarkan desain rumah minimalis modern yang ada di kompleks. Di perkotaan, foto rumah minimalis juga sudah telah banyak ditemukan, karena selain banyak pilihan dan harganya yang relatif murah, model desain eksterior yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari tipe 21, tipe 36, tipe 45, dan masih banyak lagi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas secara singkat apa itu arti desain rumah minimalis. Banyak orang yang sering salah mengartikan arti minimalis. Kata minimalis yang sering dipakai oleh orang dan pihak marketing sekarang tidak sesuai dengan arti minimalis yang sebenarnya. Konsep dari istilah minimalis berarti contoh rumah minimalis yang simpel dan menggunakan bahan yang sederhana, ekonomis, akan tetapi dapat menciptakan bentuk dan model yang indah. Sedangkan, untuk pengertian istilah minimalis saat ini di Indonesia adalah desain yang rapi, mungil, bersih, dan warna cat dinding yang cerah dan enak dipandang, dipadukan dengan banyak garis-garis horizontal dan vertikal di dinding. Sehingga pembangunan rumah minimalis untuk makna kedua ini memerlukan dana dan biaya yang lebih mahal. Berikut 7 contoh desain rumah minimalis yang paling banyak diminati di Indonesia. Di posisi pertama ada desain rumah tipe 21. Rumah minimalis dengan tipe 21 termasuk kecil, karena luasnya hanya 21 meter persegi. Rumah tipe 21 lebih cocok untuk satu orang. Di posisi kedua ada desain rumah minimalis tipe 36. Tipe 36 sangat cocok untuk pasangan muda-mudi yang baru menikah yang ingin mencari rumah idaman namun dengan budget yang terbatas. Rumah tipe 36 cocok untuk kalangan menengah ke bawah. Meskipun harganya termasuk relatif murah, tapi dengan konsep minimalis, desain eksterior maupun interiornya juga sudah nyaman dan enak dihuni. Di posisi ketiga ada desain rumah tipe 45. Rumah dengan luas 45 meter persegi cocok untuk pasangan muda di kalangan menengah. Karena rumah tipe 45 memang sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan harga rumah tipe 36. Tetapi, meskipun sedikit lebih mahal, rumah tipe ini lebih nyaman dan lebih luas untuk dihuni. Jadi, jika Anda mempunyai budget lebih, kami sarankan untuk membeli rumah tipe 45. Di posisi keempat ada desain rumah tipe 50. Contoh rumah minimalis tipe 50 memang sangat nyaman dan cantik, baik dari segi desain arsitektur maupun desain interiornya. Tetapi harganya juga lebih mahal tentunya. Cocok untuk satu keluarga yang mempunyai 4 orang anggota keluarga. Di posisi kelima ada desain rumah tipe 54. Rumah tipe 54 lebih luas 4 meter persegi dari desain rumah tipe 50. Meskipun begitu, rumah tipe 54 lebih banyak dikenal dan lebih populer di Indonesia jika dibandingkan dengan rumah tipe 50. Sangat cocok untuk kalangan menengah ke atas. Di posisi ke-6 ada desain rumah tipe 60. Rumah yang memiliki luas keseluruhan 60 meter persegi ini terlihat sangat besar dan mewah. Konsep minimalis pada rumah tipe 60 memang dapat membuat rumah tipe 60 seolah-olah menjadi rumah idaman semua orang. Dan di posisi ke-7 atau di posisi terakhir ada desain rumah tipe 70. Konsep minimalis pada desain rumah minimalis tipe 70 memang sangat menakjubkan dan menawan. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang arsitektur, maka baik dari desain eksterior maupun desain interior di rumah Indonesia semakin lama semakin bagus saja. Nah, itulah 7 contoh rumah minimalis yang paling banyak diminati di Indonesia sesuai dengan riset kami. Rumah dengan tipe manakah kesukaan Anda? Tolong tinggalkan komentar ya. Untuk dukung channel kami, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oh iya, dan juga jangan lupa aktifin YouTube notifikasinya. Sampai jumpa kembali dan selamat beraktivitas.